Wayanadi, salah seorang pemilik pangkalan di Jalan Surapati, mengaku lambannya pengiriman gas LPG ukuran 3 kg dari Pertamina membuat stok LPG 3 kg menjadi minim, yang banyak terpajang hanya tabung gas melon yang kosong. Lambannya pengiriman sudah terjadi sejak memasuki awal bulan Februari lalu. Biasanya Pertamina mengirim 50 tabung LPG ukuran 3 kg tiap 2 hingga 3 hari sekali. Namun, kini Pertamina baru melakukan pengiriman tiap 6 hari sekali. Adi juga mengaku untuk saat ini pihaknya menjual LPG 3 kg seharga Rp17.000 dari biasanya seharga Rp15.000. Itu pun berdampak pada menurunnya jumlah pelanggan, termasuk pelanggan tabung yang berukuran 12 kg yang telah mengalami kenaikan harga. Sehingga penjualan mengalami penurunan yang cukup signifikan di tabung ukuran 12 kg tersebut. Dulu 50 tabung habis paling 2 hari, 3 hari dah. Paling lama kan 3 hari. 6 hari ini udah 6 hari doang. Kalau beli sendiri? Ini? Kalau di sini kalau 50 habis kita nunggu lagi. Nunggu lagi. Itu pun lama beli ya? Iya. Sampai 6 hari? Iya. Harga gas LPG ukuran 3 kg tersebut berbeda di tingkat distributor, di mana di tingkat distributor menjual ke pangkalan dengan harga Rp13.000 per tabungnya. Harga kita lempar ke pangkalan Rp13.000. Sudah ketetapan dari distributor. Akibat naiknya harga LPG, tingkat penjualan LPG ukuran 3 kg di pangkalan mengalami penurunan. Jika biasanya LPG 3 kg habis dalam 2 hari, kini baru habis dalam waktu seminggu. Pandewi Smaya, Bali TV.